satu suapan yang nikmat banget. Makan cuy. Hai semuanya. Kembali lagi bersama gue MG Lenov dan gue Nex Carlos di Petualangan Kuliner. Dan hari ini kita ada di kota mana, Magda? Medan. Gue akan ajak kalian semua untuk kulineran yang pastinya legendaris dan enak di kota Medan. Wow, apa itu? Lu udah pernah makan ini tahun lalu? Iya sih, tahun lalu gue pernah makan dan ini tuh salah satu kari yang the best banget. Betul, namanya tuh Rumah Makan Tabona. Dari tahun 1982. Terus tadi sempet baca-baca mereka tuh udah generasi ketiga. Mantep banget ya, gak usah lama-lama lagi, kita langsung makan aja buruan. Let's Cumin. Go! Nah, kalau di sini menu favoritnya apa? Ini adanya kari, bisa pilihan nasi dan bihun dan mie. Oke. Okay. Pilihannya dagingnya ayam dan sapi. Pesanan kita udah dateng nih. Wow, mantep. Ada yang pakai bihun. Ada yang pakai mie. Ada yang pakai nasi. Betul. Ini pake tuh nasi. Satu paket sama nasi. Oke, jadi kita langsung nyoba aja kali yang bihunnya dulu kali ya. Ini bihun. Waduh. Dia bihunnya itu produksi sendiri dia, dan daging-dagingnya itu loh tebel banget men, ini tuh empuk banget nih. Ini pakai yang ayam. Angkat sampai tinggi karena memang porsinya tuh banyak. Yoi. Mengenyangkan banget. Mantap. Mantap, kita cobain aja dah. Yuk. Nih. Makan cuy. Rasanya nggak pernah berubah loh. Gak ada berubahnya sama sekali karinya. Akhirnya tuh masih konsisten. Dan waktu tadi gue seruput yang pertama aja tuh, gila, taste-nya itu tuh gak berubah. Tahun lalu gue makan sini bilang gak ada obat, ini masih gak ada obat. Apalagi di nasi, waduh gila loh. Lagi. Jadi nasinya tuh udah banjir. Aduh, satu suapan yang nikmat banget. Makan cuy. Lucu banget sih ini. Mantep banget. Pokoknya buat teman-teman yang di Medan atau kalian lagi mau ke Medan dan nonton video yang ini dan lapar, tinggal apa? Gugutin aja. Kalau ada promo juga jadi kalian bisa makan enak dengan harga yang lebih hemat tentunya. Betul banget. Dan terus mantengin petualangan kuliner kita karena kita bakal lanjut ke kota Indonesia lainnya untuk memperkenalkan dan nyobain tentunya makanan otentik Indonesia dan pasti enak. Gobutin aja. Bye.